Saya ke baju je. Kira rekod eh. Saya rekod jap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli ala rasulillahi karim. Amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hari insyaallah kita akan start kelas kita dengan ubul kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Hari insyaAllah kita nak mulakan kelas kita. Hari kita ni nak sembang santai je lah, tak payah macam serius macam dalam kelas sangat. Aku pun, aku je lah sembang aku je lah. Aku kalau sembang aku cakap aku cakap saya. Kalau macam formal sikit aku cakap saya. Hari kita sembang-sembang macam kawan je. Kita pun macam, aku pun baru 24. Lebih kurang bayi-bayi korang je. Oh, sekarang ni pun tengah kenal diri sikit lah nama aku kan, Fakrullah. Sekarang final sem, tengah ambil FYP sekarang, tengah siapkan report. Tengah siapkan report juga sebenarnya, nak hantar 2 minggu ni. Belajar kat Uni KL, kat Gombak. So benda Microsoft Word ni, benda ni aku belajar sendiri sebenarnya. Microsoft Word ni aku start belajar secara apa, semua-semua benda ni lah. Sampai aku boleh ajar orang ni start bulan 8 tahun lepas, masa lepas intern. Lepas intern tu aku start buat intern report. Lepas tu belajar lah cara-cara buat format semua. Masa kalau ikut kan tahun lepas tu buat report tu mengarut lagi lah. Tapi boleh buat track tu kan, yang dekat Twitter tu aku boleh buat track tu. Lepas tu barulah macam ramai orang tanya kan, tu aku banyak macam banyak kaji lah benda-benda dekat dalam Microsoft Word ni, tu yang boleh dapat mengajar orang. Tahun ni boleh start mengajar lah. Tapi tak official pun lah, tak ada CJ dia pun lah. Jangan merah ni. Merah join dekat dari grup ini ke daripada ni? Dari Twitter. Sebab saya ada promote dekat grup ini tu. Tak lagi. Jadi tema sikit eh sebelum kita start. Dia nak tunggu orang ni. Sudah memang ramai buat mengaku sebab tak tahu macam mana cara nak buat report dengan betul. Jadi itulah, saya pun buat usaha ni lah, buat kelas cuma nak ajar orang. Kelas cuma je tak ada lah, tapi subscribe lah YouTube. Okay, sebelum mulakan nanti ambil gambar session ni, korang ambil gambar. Lepas habis kelas ni, kalau rasa kelas ni bagus, korang promote kat Twitter korang. Korang macam bagi recognize lah sikit kelas ni kan. So ramai lagi yang akan join, yang akan datang. So ramai yang akan ambil manfaat daripada kelas ni. Daripada kita-kita je kan. Ni pun dalam group tu ada 200 lebih, tapi yang join ni pun 40 lebih je. Jadi kita promote lagi, boleh ramai lagi yang boleh join kelas ni. Ambil gambar, lepas tu kita promote, subscribe YouTube sekali insyaAllah. Jadi insyaAllah dah 9 suku lah. Takut habis buat eh. Jadi saya start lah insyaAllah. Jadi kita mulakan dengan basic tools dalam kita punya Microsoft Word ni. Yang di FB kosong lah. Okay, dekat home ni. Kalau okay, kita sembang santai, so kalau ada yang tak faham apa, nak mencelah ke apa, mencelah je. Tapi yang berkaitan lah, jangan tiba-tiba tanya soalan yang tak berkaitan. Tanya macam aku terang pasal benda-benda ni, kalau ada macam tak faham apa, celah je terus. Sebab kadang aku tak nampak ni, tak nampak, aku tak baca ke apa kan tu. Kalau aku tak dengar apa, tak baca tu, terus mencelah je, tanya kalau tak faham. Nak full screen tak, ada ke? Tak tahulah, aku tak full screen lah. Kita tekan F11 dekat keyboard tu, tekan F11. Ya lah kot, F11 tu full screen lah. F11 bagi full screen, betul eh? Kalau ada browser ni, contoh aku tunjuk eh, ni browser ni, tekan F11 dia akan full. Tekan F11, okay.
Kita mulakan. Dah lewat eh, semasa tu dah. Okay, yang pertama, tools yang pertama adalah PACE. Kalau dekat PACE ni mungkin ramai tahulah apa function PACE ni, tapi kita tak tahu apa function dalaman dia dalam ni. Okay, macam tu. Dia tunjukkan apa benda-benda dalam benda ni. Okay, tu eh. Ini ori. Ya, sorry. Okay, contohlah, saya ambil ni. Ayat ni, saya copy, Ctrl C, copy. Eh, tidak tekan. Okay, kat sini dia banyak jenis tau. Kalau kita right click pun boleh. Okay, kalau use destination theme, maksudnya ini akan guna benda yang sama dengan apa yang kita copy tadi. Tak kisahlah dia dari mana-mana, dia akan guna apa yang sama, apa tema yang sama dengan hasil yang kita copy. Yang kedua, keep source formatting. Maksud format dia punya font, dia punya size semua akan ikut yang asal. Contoh, ha, ni dia akan ikut source formatting yang sama. Contoh kalau kita ambil merge formatting, dia akan follow formatting yang sebelum. Contoh saya masukkan dekat sini, ni format dia lain, dekat sini format lain. Dia letak kat sebelahnya. So kalau kita merge formatting, kita akan ikut format yang sebelum ni, nampak? Dia akan put juga tulisan yang sama dan sebagainya lah, apa-apa format yang ada kat dia. Lepas tu kalau as image ni gambar lah, kita akan letak dia sebagai gambar lah kat sini. So, kalau text tak perlulah, as image keep text only. Contohlah kalau kita copy biasa daripada website kan, website ni macam-macam font ada semua kan. So kita nak bagikan format dia clear, clear format, maksud kita akan paste sebagai text only. Ha, jangan paste sebagai, jangan control V je. Ha, kalau biasa orang copy daripada website, daripada browser kan, dia copy control C, control V terus. Bila control V dia ikut suka hati je format tu. So kadang dia tak masuk dengan font lah semua. Ha, so pastikan pilih cara paste yang betul. Slide nampak kan? Betul kan nampak slide kan? Kan aku present seorang-seorang. Ada kan? Tak nampak tengah present. Asyik. Fakrul, tutup balik present, lepas tu present balik. Eh, tak nampak eh? Sebab tadi ada orang yang tersilap present now tadi. Jadi screen je. Sekejap, batik lah. Kacau. Nampak? Okey, nampak lah. Jangan kacau lah. Orang lain kacau. Kunci lah. Tadi aku terang tadi nampak ke semua tak nampak ke? Kau kena terang balik. Terang balik lah. Tak beritahu tu lah. Kalau apa-apa berlaku, kau beritahu je. Aku benda tak puas benda ni. Okey. Itu aku copy tadi satu ayat ni. Aku control C je, control C. So bila nak paste, ada orang control V terus. So biasanya control V ni akan follow format yang sama dengan sebelum. So kalau daripada Word tak ada hal lah, contoh kita copy daripada website, dia akan kacau dari segi formatting. So cara nak paste, contoh kita nak follow format sebelum, so kita akan paste dekat sini merge formatting. So kita akan follow format yang sama dengan perkataan sebelum tu. Dia akan bold dan sebagainya lah kat sini, dia akan follow format yang sama. So kalau kita copy daripada website contoh, ada format yang kita tak nak lah format tu kan, so kita boleh keep text only. Maksudnya kita akan clear dia punya format lah, kita akan paste sebagai text je lah. Terus banyak orang silap kat sini tu yang punca dia kena banyak edit banyak kali, padahal boleh je kalau nak paste boleh terus keep soft formatting ke. Nak keep soft formatting ni maksudnya kita copy daripada asal tu banyak format, maksudnya font dia berapa, size berapa semua, bila kita paste sebagai keep soft formatting dia akan follow format yang sama. Okay, contoh. Satu lagi aku nak terang pasal clipboard. Clipboard ni ramai tak guna sebenarnya. Contoh eh, aku copy banyak benda ni. Ni aku copy. Okay, kita nak copy benda-benda banyak terus kan. Copy benda-benda banyak. Lepas tu kita nak pergi page atas. Kita nak paste benda tu tanpa perlu pergi page ulang-ulang. Contoh aku tadi kat sini page ni aku copy banyak-banyak kan.
So bila kat sini kat page baru, contoh kan, kita tengok clipboard, kita tekan ni clipboard, kita akan ada simpan apa yang kita copy tadi. So bila kat sini kita pergi page yang kita nak letak, kita cari di mana yang benda yang kita copy tadi. Contoh tajuk apa kita letak, lepas tu nak letak apa pula, nama, apa yang kita copy semua tadi dekat page lain tu, kita buka clipboard, kita boleh tekan-tekan je, tak payah nak copy banyak-banyak kali, pergi page atas bawah, tu faham eh? Dekat page, page sahaja dah lama kan, ni aku tengah banyak dekat clipboard. Okay, dekat font ni banyak, rasa benda font ni tak ada hal lah, font ni tak ada hal. Kalau tak tahu, bukan pengguna Microsoft Word lah tu. Ni untuk bold, italic ni untuk zengitkan, underline ni banyak jenis lah pula line dia untuk linekan kita punya Word tu kan. Okay, yang ni, subscript ni ramai juga tak pakai sebenarnya. Contohlah kita nak buat satu logo. Contoh eh, aku nak letak square lah, contoh square. Patut square eh, kita boleh letak tekan ni je, ataupun kita nak bawahkan dia kat sini. Ni subscript, yang ni superscript. So kita boleh naikkan kat atas ataupun kat bawah. Macam logo, macam trademark kan, PM, PM nak ke atas kan, contoh yeah. Trademark ni dekat atas, dia tekan ni, macam tu lah. Faham eh? Faham? Komen-komen lah sikit, aku bosan ni. Aku nak baca-baca. Ya, aku lupa nak promote kat member aku. Sekejap eh, sekejap eh. Lupalah pula. Sekejap eh. Mana pula grup ni? Jangan-jangan, oh patutlah aku tak dapat baca komen tadi, ya Allah. Benda tu tak bergerak. Buat malu je. Okay, nampak kan? Sorry lah, sorry kacau sikit. Okay, yang ni function ni untuk membesarkan font eh. Kalau kalau ada yang tak pakai, biasanya kalau kita mungkin nak besarkan font, kita pakai yang ni kan, nak besarkan size. Tapi kalau saya nak besarkan satu size macam ni, pakai yang ni je. Kalau nak size besar terus, boleh ambil yang ni kan, tak ada hal lah. Lepas saya nak besarkan sekali dulu macam ni je. Tapi yang ni, nak besarkan depan, nak lowercase kan semua, nak besarkan semua, nak capitalize word, maksudnya setiap perkataan depan dia nak besar, apa apa yang perkataan dia, lupa lah, nak kecilkan, semua ada kat sini. Contoh hiragana katakanlah ni adalah untuk Jepun eh. Contoh nama, nama Amir eh. Macam Jepun nama Amir, nama Amir ni adalah bahasa asing dalam Jepun eh. Dia tak pasal tak keluar. Contoh Amir ni sekarang ni dalam Amiru, dalam hiragana ni, hiragana tak boleh apa, bahasa Jepun dia, dia bahasa asing dia tulis dalam katakana, dia tak boleh tulis dalam hiragana. Jadi ini hiragana, kita nak tukar kepada katakana, buka kat sini ni, jadi Amir ni, kita nak tukar hiragana kat sini, ok tu je.
Dah sempat. Okay, yang ni clear formatting. Contoh kat sini kita ada formatting kan. Ada size besar, ada area semua. Kita clear formatting kat sini, dia akan pergi kembali kepada default punya format lah. No format lah, 12. Itu function pemadam ni. Yang ni adalah untuk fanatic guide. Fanatic guide ni adalah untuk ya cepat lah kalau tak dapat langkap. Bukan beritahu, jangan komen, beritahu je terus, cakap kan. Sebab aku tak baca komen aku, tak baca lah, okay, aku baca sikit-sikit. So, kalau laju, beritahu je, cakap slow-slow sikit. Sebab aku selama, sebab itu pun buat 2 jam lebih. Okay, fanatic guide contoh macam tulisan Cina kan. Oh ya, chief lah, saya nak makan. Cik Samak, awak nak makan? Awak nak makan? Wayau. Saya nak makan, nak kita tanya dia sendiri pula. Wayau Cik Samak. Okay, nak tambah dia punya pinjing kat atas dia. Maksud kita nak baca tulisan hanya ni kita tak boleh nak baca. Maksud kita nak baca dalam pinjing dia kan. So, kita letak fanatic ni tadi. Ambil center. So, kita boleh baca Wayau Cik Samak. Kalau macam tulisan Jepun, dia ada kanji kita tak boleh baca. Contoh macam Hana. Bukan. Tulisan Jepun contoh Hana bunga kan. Hana dalam kanji kita tak boleh baca contoh. Tapi kita boleh baca dah hiragana. Hiragana tak ada masalah kalau nak baca kan. Jadi kita keluarkan fonetik dia untuk kita baca. Kenapa keluar Hanashi? Hana bunga. Hana. Hanabi dah. Hanabi bunga api. Okey, kita perkataan lah kita tak boleh nak baca dalam kanji dia kan. So kita nak baca dalam dia punya hiragana lah. Hiragana lagi senang untuk dibaca kan dalam tulisan dia pun. So kita boleh tengok sini, dia boleh keluar kat sini. So itulah cara dia untuk keluarkan tulisan ni. Sini ni dah tak ada apa. Yang ni untuk border, tambah border kat karakter. Ni untuk shading. Shading kat perkataan ni. Rasa kat sini tak ada apa kalau tak nak color. Yang ni untuk highlight. Highlight kat perkataan ni. Kalau ni nak highlight kan. Itu. Kalau nak buat line. Perkataan tu berkala kat sini pula. Macam tu je. Yang ni untuk design dia punya perkataan. Yang ni adalah cara dia. Okay, habis kat sini ya. Faham kan? Ada nak cakap? Fonetik tu tak ada lah kat word yang biasa. Ya. Itulah aku tak tahu lah macam mana benda tu boleh ada kat aku. Aku sebab tak juga. Aku rasa ada version-version tertentu lah yang ada. Azam. Tadi nama Azam. Anjay tak beritahu. Sorry lah marah-marah member. Oh, dia punya Microsoft server ni 365 daripada UniKL. UniKL bagi free eh. So dapat 365. Okay, habis kat sini eh. Ya, kalau benda yang ni tak ada tak apa tau. Tak bukanlah tak function. Function lah untuk kerja-kerja aku. Macam aku belajar Mandarin sem ni. So banyak tu dari Cina. Function lah juga benda-benda ni. Satu-satu Jepun lah, aku belajar Jepun dulu. So berguna lah untuk aku. Orang lain yang tak belajar bahasa tak guna lah kot. So tak ada apa lagi lah. Okay. Habis kat situ eh. Kat ni bullet tak ada apa. Numbering ni biasa je numbering. Saya tak nak tentu banyak sangat. Sebab numbering ni biasa je sebenarnya. Yang saya akan sentuh kejap lagi dalam sejam yang kedua kali. Macam ni. Kalau habis lewat tak apa ke? So habis lewat lah. Okay, yang nanti saya akan terang macam mana nak buat listing ni. Listing ni sangat penting untuk pastikan apa dia punya kita punya report tersusun dengan numbering yang takkan lari. Ni kalau mesti nak tanya, ada yang pernah pakai listing tak? Ada yang dalam report dia buat listing dulu. Tak pakai ya? Tak ramai pakai. Tak boleh. Hello? Ya.
Nak tanya macam heading tu kan? Macam certain report dia macam ada heading 1, heading 2, heading 3 kan? Okay, then macam mana nak maksudnya macam heading tu. Sebab kalau ada some heading kalau kita tulis manual dia tak ikut kan kalau kita sekali. Kan contoh kalau heading tu kalau kita kat bawah-bawah kan dia akan ikut yang atas-atas kan. Jadi bila kat bawah-bawah tu lari, kat atas pun lari juga kan. Okay. So, kalau contoh dekat heading tu, so bila heading tu dekat bawah-bawah tu, contohnya kalau kita dah terpadam heading dia, so kalau kita buat manual, adakah heading yang atas tu dia akan ikut juga dengan heading yang bawah tu? Heading setting tak lari sebenarnya. Kalau macam ni, setting kat heading tu tak lari. Tapi kalau kita add heading kat bawah, contoh kita padam heading ke apa kat bawah tu, atas tak ada apa, tak kacau. Tak apa, jangan kita ajar buat heading semua ni. Benda ni memang saya ajar detail lah lagi. Kalau terlewat sikit tu sorry lah, macam banyak benda pula nak ajar ni. Ni listing ni sangat penting, sebab ramai tak pakai pun. Saya pun baru pergi pakai benda ni, tapi kalau ni memang function, sangat-sangat function lah. Rugilah kalau tak pakai. Nanti saya cari macam nak buat custom. Okay, yang ni indent. Indent ni just untuk ke tengah ke tepi lah, ikutlah. Tak ada apa sangat. Okay, yang ni pun penting juga untuk kita tahu paragraph punya line break, paragraph break, page break dengan section break. Yang ni ya, macam benda-benda ni kita akan nampak kalau buka benda ni. So sebab kadang-kadang orang bila dia delete dia punya page kan, dia tak boleh. Kenapa dia tak boleh delete page ni? Sebab dia salah position. Sebab dia delete dekat sebelum. Dia delete kat sini lah contoh. Section break lah biasanya. Kalau page break tak ada hal kot. Dia salah delete, benda tu tak boleh nak delete. Sebab position dia delete salah. Kita kena tahu position benda ni baru senang nak delete. So kena buka lah benda ni. Nama dia aku tak tahulah. Paragraph mark. Nama dia. So yang ni justify semua ni rasa tak ada masalah. Dia tak nak terang dalam-dalam pun. Yang ni pun dia punya spacing. Biasa dalam format 1.5 lah. Sebab apa nak guna 1.5. Untuk report 1.5. Ni untuk border. Border ni banyak. Biasanya untuk table ke apa, kalau kita nak letak border kat sini ke apa kan. Ni lah function dia. Nanti dia terang detail. KPI kat sini? Okay, sebenarnya kat sini banyak lagi lah kalau nak terang. Dalam dia punya bawah ni, dia advanced ni setting. Okay, spacing pastikan normal eh. Kalau nak buat report, saya recommendkan normal. Sebab kalau kita pakai yang lain, expand ke condense ke, risau dia punya, bila kita justify tu kan, dia punya apa, gap antara word dengan word tu dia ada jauh sikit. So salah satu nak mendekatkan jarak antara gap bila justify, pastikan spacing normal. Kerning ni function juga sebenarnya, tapi dia tak pandai nak pakai. Tak ada nak tunjuk. Lepas tu, contoh tadi kat font kan, okay font. Kita kat paragraph, paragraph ni pun sama juga. Kita nak setting spacing untuk ada report yang nak single spacing, 1.5 spacing, double spacing, semua benda tu kat sini. Nanti saya terang juga benda-benda ni. Indentation pun kalau ada report nak minta indentation berapa-berapa untuk dia punya report, kat sini juga setting berapa sentimeter. Kalau spacing nak dalam sentimeter tulis je 2.5 sentimeter. Tulis cm, jangan biar PT. PT dia punya unit lain. 2.5 sentimeter dalam 70 PT, 70 point. Tu ada beza eh. So kalau pelik kalau dia tulis 2.5 PT tak sama dengan format dia, dia jangan pelik lah, memang lain. Berlainan lah PT dengan cm. So kalau nak dalam cm, tulis je cm. Okay, habis kat sini. So dia punya style ni pun ada banyak beza. Kita ada heading-heading, caption semua ada kat sini. Yang ni saya terang nanti. Okay, untuk replace, fine ni fine lah untuk cari perkataan yang kita nak cari tu. Okay, untuk replace contoh eh. Pilih banyak kali. Tak terpikir sini.
Contoh kita dalam satu dokumen kita ada banyak perkataan yang sama, tiba-tiba kita report kita, kita kena tukar. Kita kena tukar kepada term yang berlainan. So kita boleh replace je. So fine lah perkataan yang kita nak tu. Internet contoh, kita nak perkataan ni, kita nak tukar kepada perkataan lain. Contoh perkataan apa eh? Graf lah contoh, okay. Kita nak tukar perkataan internet kepada perkataan graf. So kita, kita boleh terus replace all. Tapi kalau kita nak replace certain word, kita cari dulu certain word tu yang kat mana. Itu kita replace. So kita akan tukar satu perkataan ke sini. Tapi kalau kita nak tukar semua sekali, kita replace all je. So semua perkataan yang sama tu akan ditukar. Okay, faham? Ada yang tanya? Sedih aja. Select ni pun select lah. Select all. Select all, control A je lah. Dia akan select semua sekali dalam dokumen. Kalau kau nak copy semua benda dalam dokumen, select all lah. Lepas tu dah habis. Okay, habis part dekat kita punya home. Okay, kat insert pula. Banyak benda ni. Okay. Cover page, rasanya page pertama lah cover page. Cover page kita ada beberapa yang dia dah bagi lah. Kalau kita letak ni, dia akan auto jadi cover page. Contohlah kita nak buat assignment dengan benda yang sama setiap kali assignment, kita nak cover page sama je kan. So, contohlah kan. Ni cover page ni. Kita nak save pun. Jadi kita boleh save. Okay, ni cover page custom. Saya lupa nak backup kan tadi. Dekat sini cover page, kita ambil save selection tu cover page gallery. Kita nak buat cover page sendiri, kita ambil ke sini. Kita ambil lah monitoring kan. Kita tekan OK. So kalau kita buat file baru, kita nak letak cover page. Okay, kita nak insert cover page. Kita cari yang kita dah save tadi. Kita tak payahlah nak buat banyak-banyak kali. Yang tak ni ada. Kita dah siap kita punya cover page dengan design yang sama setiap kali assignment. Okay, faham? Kita lihat kat sini. Okay, blank page, tak tahulah apa beza dengan page break. Tapi blank page ni tambah page kosong. Tapi tak tahu kenapa bila add blank page, dia ada page break juga. Dia tak ada, rasanya ada. Dia ada juga page break kat sini. So macam sama je, kalau add page break dengan blank page macam sama je page break juga. So saya pun tak tahu apa beza dia. So saya anggap sama lah, page break, okay. Kat sini saya nak terang. Page break. Okay, saya nak tanya, boleh tolong jawab dengan suara tak? Okay. Wajib tak guna page break? Ada orang dia nak pergi page belah, dia pergi tekan enter banyak kali sebab nak pergi page belah. So nak tanya. Wajib letak kat setiap page ke tak? Okay, tak. Setiap page. Maksudnya? Sebab dia nanti di section. Certain page je. Mana yang kita nak? Ha, itu yang kita nak. Itu yang bagus lah. Okay, contoh situation dia, bila nak guna page break ni dan bila tak nak guna adalah bila contoh kan kita dah buat satu ayat penuh-penuh hukum suat, dah pergi nak pergi page sebelah ni kan, ada dua, tiga benda je lebih nak pergi sebelah pun. Prefer enter. Akulah setakat 2-3 kali je kan, aku suruh enter. Okay, tak pun memang kita tulis penuh-penuh kan, dah penuh paragraf memang dah sambung ke sebelah, tak payahlah tekan page break ni sebab memang nak bersambung. Sebab apa, bila kita tekan page break, page dengan page ni takkan link tu, dia memang takkan link langsung. So bila kita edit page sebelah tu, kita ada padam satu paragraf. So paragraf sebelah ni sepatutnya bersambung dengan sebelah kan, sepatutnya. So bila kita dah padam satu paragraf sebelah ni, yang sebelah ni pun tak bergerak, dia tak masuk sekali. So macam tak apa yang kata, kira rugilah kita tak bersambung. Patutnya dia bersambung. Sebab tu page break ni function dia bila kita memang dah nak stopkan page tu kat situ. Contoh kita punya perenggan yang semua panjang kan, sampai page sebelah tu sampai separuh je. Okay, separuh ni kita nak start benda baru dekat page sebelah. Kat situ baru kita letak page break.
Faham kan? Kalau setakat 2-3 benda macam ni kan, aku tak prefer lah letak page break. Tekan enter je 2-3 kali cukup. Kalau macam separuh muka surat, aku pergi tekan enter 5-6 kali, 10 kali, ha, tu lain macam lah. Ha, tu pada function dia punya, kita punya page break lah. Okay, seterusnya. Ya, habis kat sini. Table ni pun banyak function. Kalau table ni aku nak terang, aish. Tak tahu korang tahu ke tak. Okay, kat sini table. Betul, aku ambil. Kita ambil design yang bagi nampak jelas lah. Ya. Mana pula design tu? Okay, langan. Aku rasa aku dah ambil dah tadi. Okay, contoh eh. Kita punya header row kat sini. Nak ada header row ataupun tak ada, kita ambil kat sini. Nak ada first column row, kita ambil. Tapi pastikan kita punya design kat sini ambil ada lah. Baru boleh padam ke tak. Asal kita boleh ada design kat sini. Lepas tu total row ni kalau ada yang bawah kan, line bawah kita nak jadikan total kan. So kita letak total row. Last column nak color. Banded ni maksudnya bersilang-silang. Okay. Maksudnya ada color, ada color yang pudar sikit apa, ada yang gelap sikit. Ah, macam inilah banded row. Kalau banded column, column lah. Nampak dia ada beza color kat sini, sini dan sini. Tahu kan? Yang ni design lah, tak ada apa. Okay, contoh kita nak letak table, invisible table. Invisible table ni function untuk buat kalau jenis rajin nak buat manual table of content, kita buat table kita invisible. So ambil no border je. Kalau nak buat resume pun aku pakai invisible table ni sebenarnya. Jadi kita takkan nampak kita punya border ni. Kalau nak nampak border tu, time buat kerja, kita boleh view grid line. View grid line kan. Kita akan nampak line-line dia. Tapi bila print, tak nampak lah. Bila kita print, memang grid line ni ada tapi bila print tak nampak lah. Ha, macam tu. Yang ni setting lah, berbanding lah setting size semua. Yang ni tak ada apa nak terang. Yang ni faham lah mana nak outside border ke right border ke. Ha, pandai lah sini, kaji yang ni. Nanti tak ada apa pun nak terang dalam-dalam pun. Macam habis kat situ. Okay, nak insert shape. Insert biasa mungkin size tak ni kan, tak sama kan. Kita nak samakan size je, kita tekan shift. So kita akan dapat size yang fix. Contoh kita nak insert line. Line mungkin zengat-zengat ni kan. Kita nak fix dengan line ni 90 degree. Tekan shift ataupun 45 degree. Tekan shift pun dia akan jadi lawa macam tu. Kalau tak tekan, kita akan dapat line yang sengit lah. Ha, so, macam tu lah. Ni ikon ni berpandai lah. Track ni smart art ni rasa tak perlu aku tegang kot. Chat ni pun semua. Benda ni boleh check sendiri lah dalam ni. Apa yang ada dalam benda ni. Add-in ni kalau add-in ni sebenarnya aku banyak add-in kat aku. Grammarly ni dari luar. Killboard ni aku add-in. Kalau tengok dekat home aku. Ada touchpad ni apa mat ni kalau nak aku nak isi formula sebenarnya. Tak terbuka lah pula. Tak boleh tunjuk lah dia tak keluar. Macam Grammarly ni ke sini. Okay dia keluar. Okay, contoh kita nak buat satu formula kan. 2x tambah y over 5. Okay, kita punya formula ada kat sini. Apa-apa formula lah yang apa-apa equation yang susah-susah boleh tulis je kat sini. Tak payah cari satu per satu equation dia. Apa dia punya simbol-simbol tu kan. Penat eh. So kita tulis je kat sini. Cari lah nama ni. Apa tah nama dia? MATScript. MATScript dah silap. Lepas tu boleh download je. Okay, download upload dah dekat ni. So dia akan masuk equation kita tulis ni. Okay, settle. So boleh cari semua benda tu dekat add-in. Ha, ni dapat max script, max simple, sample, max script, max sample. Lepas tu ni kita tak ada tu. Yang ni yang nak buat hyperlink ni. Eh kan, ni link dengan dokumen lain lah. Yang ni aku tak biasa pakai juga kan. Itu kita macam apa ni nanti aku terang. Dashboard rasa tak ada apa. Yang ni, okay. Yang ni kalau kita nak, ni adalah kita merge untuk merge dokumen. Jadi kita nak tambah dokumen lain dekat dokumen kita ni.
Contoh kan dekat sini. Kita nak tambah kita punya dokumen lain. Kita ambil text from file. Kita nak add dokumen lain. Contoh macam contoh kita ambil ni. So benda daripada dokumen lain akan masuk pada dokumen kita yang itu nama dia merge. Tapi hold lah, tak ada ambil sepuluh sepuluh. Macam tu je. Saya dah akan masuk semua yang ni. Ambil ni. Cari yang benda apa tak nama dia. Objek. Ambil text from file. Insert text from file. Equation ni lah. Equation yang tadi aku cakap. Benda ni. Nak set up equation mula ni. Tulis dekat sini. Tapi nak cari simbol tu yang penat tu. Satu per satu. Kalau pakai yang map yang ni lagi senang lah. Nak tulis. Okay, ambil saya kat sini. Design ni rasa tak ada apa kot. Kau nak insert watermark ni, insert lah watermark berbanding. Tahulah watermark ni untuk kita punya watermark lah. Boleh je letak border apa kat sini, ada banyak pilihan. Apa kot kat sini. Okay, key layout. Layout ni banyak benda. Okay, margin punya setting semua kat sini. Ya, nanti saya ajar macam mana nak bezakan margin antara page dengan page. Biasa kan dalam map yang MM tu apa? Map script tu eh. Map script tu free je. Maksudnya dalam, tak tahulah kalau mesin-mesin yang lama saya tak tahu macam mana. Jadi benda tu ambil free je. Margin ni kan nanti saya ajar macam nak beza. Biasanya ada report yang jenis nak first page chapter tu dia nak margin yang lain kan. Page lain dia nak margin lain, page first dia nak margin yang lain. Ini saya ajar. Macam mana nak bezakan portrait landscape antara page pun saya ajar lagi. Size ni tak ada hal. Biasa ambil A4 lah buat report. Column nak asing column antara page dengan page pun saya ajar lagi. Kat sini okay, ni yang ni section break. Section break ni saya ajar kejap lagi. Dia ada, macam tadi kita beza, kita cakap tadi pasal page break kan. Page break ni untuk beza antara page dengan page. Tapi section break ni dia ada next page, continuous, even all page ni. Contohnya, kita nak buat satu benda yang dia section break ni adalah pecahkan bahagian. Kalau tadi page break, dia pecahkan antara page dengan page. Tapi section break ni dia pecah antara section dengan section. So bila section ni, contoh kita nak section ni, kita nak di dalam landscape. Ada section ni, kita nak dalam portrait. Itu maksud penggunaan section. Kita boleh asingkan dia punya ni. Section kita boleh asingkan antara ni nak buat apa, yang ni nak buat apa. Yang bila kita edit dekat sini, yang lain tu tak kekacau. Kita nak buat page number contoh, kat sini nak letak dalam Roman, kat sebelah tu nak nombor biasa, yang muka depan tak nak nombor apa page number. So kita pakai section break. Continuous pun sama juga tapi dalam page yang sama. Tak well, wrapping ni tak tahu lah. Column break ni untuk bila kita buat ada dua column, dua tiga column, kita nak pecahkan, breakkan column tu, tu pakai column break. Dekat situ. Line number ni, line number kalau kita nak letak, tak nampak eh, kita masuk report lah kita. Kalau kita nak letak nombor line lah kat luar, tentu eh. Kita letak continuous ni, dia akan continue nombor daripada awal sampai habis. Dia ada section ni. Dia akan continue kat sini. Kalau each page, dia ada beza lah. Each page ni maksudnya setiap page tu dia akan start dengan nombor baru. Kalau ada section banyak, dia akan start numbering dengan dekat setiap section yang baru lah. So number-number ni akan keluar lah. Kalau mungkin nak buat kerja yang perlu check line by line ke apa lah ni. Ni lah function dia. Tapi biasa tak pakai pun lah report. Hibernation ni untuk untuk bagi ada sengkang dalam kita punya report. Bukan report, kita punya tulisan dalam pelanggan tu, contoh eh. Ni salah satu cara untuk avoid gap dalam tulisan tu eh. Nampak ni ada gap kan, ada gap banyak eh. Benda ni dah tak boleh nak elak dah sebenarnya, dah tak boleh elak gap ni. Tapi salah satu cara adalah kita add hibernation dalam kita punya ni. So bila letak automatik, dia akan rapat. Sebab apa? Sebab ada tulisan macam ni, dia ada sengkang dekat tulisan tu. Kalau baca buku biasanya dia ada hibernation. Ada benda ni. Ada nampak dekat ujung-ujung ayat tu dia ada letak sengkang. Dia sini.
ni, nampak? So, kalau tak letak tu, kita akan lawa lah, tak ada appination tu. Tapi gap ni akan besar sikit lah. So, memang tak boleh buat eh. Aku nak tukar dia 10 ke 365. Tak hilang, aku ni ada je. Aku kan 19 tak silap. Tak lupa, tapi ada lah dalam kita aku ada yang Microsoft version lama punya. Dia tak hilang pun. Boleh je pakai. Okay, dekat appination settle. Ni indent pun sama juga. Kalau nak ada jarak apa kat depan ni, tambahan indent kat sini. Kalau nak lebih detail boleh tengok kat sini lah. Nak, okay, special ni kita nak letak kat first line je ke. Contohnya indent ni, kita punya paragraph, kita punya perenggan nak ada jarak sikit ke depan, kita letak kat first line, nampak kan? Kalau line dia rapat kan kat sini. Kalau first line dia jarak sikit ke depan. Contohlah nak buat hanging, hanging punya style. Hanging ni maksudnya yang atas sekali ke sana, yang bawah-bawah tu ke dalam. Macam kita buat reference kan, kita nak yang first line tu ke sana. So, ni lah guna hanging kat sini, dia akan jadi macam ni. Kalau nak manually setting kat dia punya indent pun boleh kat sini. Okay, yeah. Faham kan? Spacing sama, nak setting atas bawah dia punya design. Line semua okay, setting lah kat sini. Okay, reference. Okay, kalau ada apa tak faham, cakap je aku. Macam bosan lah pula. Memang saya seorang. Okay, dekat reference ni, kita punya macam kita nak buat table of content, ada kat sini, table of content. Nak insert footnote. Footnote tahu lah footnote. Cerita. Perkataan ni contoh rare, perkataan rare lah, perkataan lah. Perkataan yang mungkin ada kita nak terang dengan detail, kita boleh add footnote. So dia akan keluar nombor kat tepi ni. Nampak dia keluar nombor tepi ni kat bawah ni. Macam dalam Quran lah, dia ada perkataan-perkataan yang dia nak terang kat bawah kan. So tekan kat sini footnote, so boleh lah kita terang apa kat bawah tu. Itulah footnote. Citation ni aku kata mentally. Mentally aku tak pernah pakai sebenarnya. Aku masukkan je dalam word ni, tapi tak pernah pakai. Sebab citation, Kalau kita buat reference kat bawah tu, dekat hujung last sekali, kini at the end kita punya thesis kita tu, still nak kena bagi tahu reference ke? Kat sini, apa? Buat footnote? Footnote tu macam terletak sekali dengan reference kan? Ke tak? Tak, footnote bukan letak reference. Footnote adalah footnote, reference lain. Reference citation. Dan tak punya FYP lah. Ni FIP 1 ni tak komplit ni. Okay, buat aku punya ni. Buat atas ni. Okay, kita punya ni apa dia punya reference ada kat sini kan. Bila kat reference dia hang. Pendek je. Ni kat insert citation. Contoh lah perkataan kita nak letak citation, contoh kat sini. Insert citation, kita okey. Yang ni aku nak ajar nanti, sekejap lagi lah. Aku terang dengan detail. Ni okey, contoh aku ambil je citation mana yang ada, contoh lah ni. Okay. Maksudnya dia akan keluar nama kat sini tau. Kalau jenis APA dia keluar nama, kalau jenis IEEE dia keluar nombor. Dia nak tukar whole system, okay. Dia akan keluar nombor kalau IEEE. So, kita punya ni pun dah akan keluar nombor macam ni lah kalau IEEE. Tapi biasanya dah report thesis biasanya APA lah. IEEE ni dalam technical report. Okay ni, okay, nampak dia akan jadi keluar macam ni untuk APA punya. So citation keluar kat sini. Kita punya reference akan keluar kat sini. Nampak? Kita punya reference citation kat sini. Yang reference semua ada kat bawah. Untuk footnote, just untuk certain word saja. So, perkataan tu kita letak footnote untuk kita nak terangkan apa maksud perkataan tu. Itu function. Kita letakkan footnote tadi. Kat sini. Faham kan?
Tak, kat sini, yang ni, kalau nak senang, aku cakap nak senang belajar pakai Mendeley. Aku dah tak pakai dah kot sebab dah FLP aku dah siap citation apa, punya reference dah siap pakai in the in punya reference. So aku tak pakai Mendeley. So nak senang sebab Mendeley boleh upload je journal yang kita baca tu. Kita upload je dalam Mendeley. Mendeley akan trace sendiri benda-benda macam kita punya writer, author tu, dia punya title, semua benda-benda tu dia akan masuk. Kita just tekan je, insert kat sini, nanti dia akan masuk dalam kita punya dokumen. Mendeley lagi senang. Tapi aku tak pernah pakai lah. So aku tak tahu nak terang cara macam mana nak pakai dia. So cari dah, ada track orang buat dekat Twitter. Boleh cari. Aku yang tak pakai. So yang lain ni tak ada masalah. Macam mark entry ni memang tak tahu lah. Dia ada buat index benda ni. Citation ni pun aku tak ingat lah nak macam nak buat benda ni. Contoh lagi satu, kalau kita nak buat semua benda dah reference, kita nak buat insert caption untuk kita buat list of figure, list of table. Contoh ni kita ada gambar semua, kita letak caption. Dia dah letak caption, kita boleh buat list of figure kat sini dengan letak benda ni. Yang ni kita letak di, kita kena letak caption dekat setiap gambar, baru kita boleh letak table of figure kat sini. Kalau nak list of table, kita tukar table. Dia apa nak tanya? Macam mana nak letak caption? Ajak lagi aku ajak. Siapa ni? Samit? Ya bos, ya bos. Apalah, aku rasa lah selalu. Ajak lagi aku terang, Samit. Ajak lagi. Aku terang. Yang ni aku nak terang penggunaan basic tool sebenarnya. Okay, mailing ni sudah tak pakai, so tak payah tengok. Review ni pun jarang pakai lah, aku tak tahu benda apa yang ada kat sini. So, tak apalah. Dekat sini, tak, okay, draft ni penting juga sebenarnya. Contohlah kalau korang nak delete satu page tu, tak pun ada macam section. Contoh section atas tu section 3, tiba-tiba page bawah tu section 6. Dia ada 4 dengan 5, tapi bila kita open yang mark ni, contoh yang kita buka, tapi tak ada benda ni. Tapi ada section break yang tersembunyi kat situ, macam mana nak tengok? So kita boleh buka view ni, kita buka dalam draft mode. Dalam draft mode ni kita akan nampak lah semua benda, benda-benda sembunyi tu. So benda kalau macam kita tak nak benda tu, kita boleh pandang lah. Nampak ada section break kat sini, satu-satu line kat sini. Kadang benda tu kita tak nampak pun. So boleh keluar dia. Okay. Kat sini macam aku tak tahu apa sangat benda-benda kat sini. Okay, contoh ruler. Ruler ni ada kat sini. Benda-benda atas ni. Kalau nak tengok ruler, boleh tekan benda tu. Grid line, kalau nak tengok position semua betul. Navigation pin pun function sangat, navigation pin. Contoh aku punya report FYP ni kan, contoh eh. Aku punya contoh kan. Kita salah position, contoh. Kena letak problem statement dulu, baru project background contoh eh. Takkanlah kita nak, boleh je copy paste tak ada masalah. Kita kat yang bawah, paste kat atas boleh je. Tapi kalau nak senang, dah siap semua kan. Ambil je ni, tarik ke atas. Settle kan, settle problem. Sekelip mata tak payah nak copy paste. Macam mana nak pakai navigation sekali tau? Apa? Nanti beritahu macam mana nak pakai navigation sekali tau, aku tak pandai. Apa, apa rasa ni? Macam mana nak pakai navigation? Navigation? Aku kan, masuk aku kat tepi-tepi tu macam mana kau boleh keluar? Ni, apa tunjuk ni sampe? Ya. Tak, maksud aku dia kan tekan tu saya kira keluar tepi kan. Maksud aku, aku dah tulis macam-macam kat word aku, tapi tepi tu aku tak ada. Tak ada. Tu kena buat heading. Okay. Sampe ke ni? Macam lain pula suara. Betul lah tu. Pelik kan. Yang ni, ini bila, okay, benda ni wujud bila kita buat heading je. Kalau tak ada heading, dia tak wujud. Kalau kita set up heading, macam yang dekat ni, home ni kan. Kita set up atas ni, kita set up heading 2. Yang ni heading 1 semua, baru dia akan keluar kat sini. Kalau tak ada, maksudnya kita tak set up heading lah. Tu je.
Okay. Yang ni okay, one page punya view, kalau nak tengok satu page kat sini kita akan view satu page, kalau nak multiple page boleh tengok kat sini multiple page. Ni tak pakai pun tak tahu. Macam tu lah. Nak zoom je, okay, tak ada apa. Nak new window kalau kita nak buka benda baru. Arrange all ni. Semua benda ada kat sini kot. Tak payah. Okay, split. Split ni function ni untuk kita check atas bawah. Bukan check atas bawah. Contoh kita nak buat kerja kat atas. Tapi kita nak buat something, apa, copy something ke, kita nak baca something kat bawah ni kan, nak buat rujukan. Tak pun kat atas ni kita nak tengok ke, kita nak edit apa kat bawah. Tu kita boleh pakai split lah. So kita edit kat bawah ni. Kita tengok atas ni, tu function split. No, split, demo split, split. Ya, side by side ni kalau ada dokumen lain macam ni kan, kita nak view side by side, ada boleh tekan. Tak, aku tak tekan ni pun, aku tarik ni. Ya. Okay. Yang ni tak ada apa dah. Developer tak guna, aku seorang jadi kat sini. Yang ni pro punya use. Tak ada setting dia. Tak ada untuk korang. Tapi boleh ni, boleh je keluarkan benda ni, tapi tak function pun. Kecuali korang memang nak develop something ke, nak buat template ke, boleh lah guna developer ni. Ni tak ada apa dah. Okay. Sejam lah, cukup sejam untuk aku punya basic tools. Ada apa? Okey, dalam basic tu semua ni yang aku dah tunjuk semua. Ada yang nak tanya tak? Tak ada eh? Boleh tak tunjuk sekali yang reference tu? Pasal kita nak tulis keluar web banyak tu. Yang end of thesis tu. Oh, satu lagi. Aku salah tunjuk aku. Apa? Nak tunjuk? Yang macam nak masukkan tulis demi author, title, bla bla bla. Lepas tu dah tulis semua tu, lepas tu nak macam nak keluarkan. Okay, itu jari. Lepas tu aku sejam pertama untuk ajar basic tools. Sejam kedua ni aku nak ajar buat report. Dah masuklah sejam kedua ni. Aku nak tanya tu, basic tools yang tunjuk semua benda ni, ada yang tak faham? Faham. Nak tanya. Ha. Yang dot 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 yang banyak-banyak tu kan, tu tanda apa? Yang benda ni? Yang tu. Ni nama dia paragraph mark. Kita punya paragraph. Kat mana? Paragraph break. Contoh kat sini. Yang ni function dia untuk tahu position paragraph break ataupun line break ataupun kita punya page break ataupun section break. Ada tak ada page break benda ni kan? Tentu kan, bila kita saya letak satu section break. Yang ni masalah ni selalu orang berlaku. Sampai aku dah buat video aku sambil ni. Tentu aku letak satu section break kat sini. Jadi ya, buat kat bawah. Aku buat atas juga. Contoh, okay, session break ni kita letak session break, lepas tu tiba-tiba ada page kosong. Kalau kita tak tengok benda ni, kita tak tahu sebab kenapa ada page kosong kat sini. Bila padam dia tak boleh. Betul eh? Macam mana nak ke belakang ni? Contoh kita kat sini kan? Tak tahu lah nak tunjuk sebab aku tak berlaku benda tu. Tapi macam orang yang biasa buat, dia tak tahu macam mana nak padam page kosong ni. Dia nak padam dia tak boleh. Sebab dia punya position section break tu ada dekat page sini. Dia pelik kenapa ada page kosong kat sini. So cara dia, kita tengok kat mana position section break ni. So kita tahu kalau page section break ni ada kat sebelah, kita bawa dia ke page sebelum untuk menghilangkan page kosong ni. Satu je. Tu je cara dia. Sebab tu kena tahu buka benda ni untuk tahu posisi benda-benda tu seperti ini, section break dan sebagainya. Dia settle eh. Okay, habis part basic tool. Ada lagi?
Tak ada. Sekejap tengok siapa ada. Lokman, weh Lokman ada juga eh. Lokman, Azam, siapa lagi? Okay eh. Sekejap aku kan rekod juga sebenarnya. Dah 55 minit aku nak rekod baru eh. Sekejap eh. Sekejap eh, sekejap. Tengah rekod yang kedua. Okey, kita masuk part yang kedua. Kita nak buat report format. Okey, sebelum masuk report format, aku nak ajar beberapa benda yang basic lah dalam yang tak ada dalam tool tu, tapi dia ada benda-benda yang macam penting lah. Contoh lah. First, aku nak tutup pasal footer dengan header. Okey, footer dengan header dia ada special dia punya tools kat sini. Contoh eh. Pernah selalu ada yang jenis yang suka pakai footer dengan header tak untuk buat background? Aku tak boleh ada. Tak juga. Okay, contoh macam aku nak buat background. Background yang sama untuk setiap page. Contoh kalau aku tak pakai ni. Okay, setiap page ni tak ada background. Tapi kalau kita insert gambar biasa, dia akan keluar dekat page yang kita nak je. Tapi kalau kita nak letak background untuk semua page, kita boleh letak dekat header kita. Buka header tadi, double click dekat header. Lepas kita letak satu gambar. Bila kita letak dekat semua page akan keluar. So dia akan keluar macam ni lah. So, tak terganggu lah. Apa-apa kita edit, dia tak, kita tak kekacau lagi. Ha, ni function ni. Contoh eh, satu lagi kalau contoh kita nak tulis contoh eh kat sini, kita nak letak nama subjek ke course ke, nama uni ke kan kat tepi. Contoh tu ya, MQL kena kita nak letak apa kita punya nama benda-benda ni, kita nak letak dekat tepi kan. Kan ada kadang-kadang nak letak dekat front page lah apa kan. Nak letak nama benda-benda ni. So boleh letak je. Susah pula. Okay. Kita letak kat tepi ni. So mungkin kalau kita nak buang dia punya fill ke kan. Tak ada fill outline, tak nak outline je lah. Ambil no outline. So aku keluar kat sini. So bila dia tutup, dia akan keluar benda-benda ni kat tepi ni. Kalau print dia akan jelas lah, dia akan gelap. Yang ni memang tak nampak macam kabur kan, macam pis nombor pun akan kabur. Tapi kalau kita print dia akan gelap bawah ni. Kat semua pis akan nampak. Itu function dia. So contoh nak buat okay, different first page ni. Contoh kan different first page, bila kita buat different first page, kita akan buat muka kan. Okay, kita first page ni, kita apa-apa kita buat dekat first page, kita tak kacau dekat page yang lain. Itu kita letak kita punya page number kat sini kan. Jadi kita letak kat sini, page lain tak keluar. Itu function different first page. Kalau setakat nak buat report kan, page pertama tak nak apa page number kan, page kedua baru nak ada page number, pakai different first page je. Contohnya kat sini tak nak page number kan, kita nak letak page number kat sini. Kita letak je page number kat sini. Tapi kenapa nombor dua? Soalan. Sebab nombor dua tak ada hal. Kita boleh format dia, kita ambil start at one.
Start at 1 kat sini. Oh, kat sini dia 1. Okay, masa kita kena letak dia start dekat 0. Dia boleh start dengan negatif ke? Boleh. Tak ada masalah. Ya ke? Tak tahu. Mana boleh. Start T kena buat. Tak boleh. Start dengan 0 lah. Ha, kalau nak page pertama tu dengan 1, maksud start dekat dengan 0. So, di 0 kat sini, page pertama ni akan start dengan 1. Jadi kalau kita nak start kat bawah-bawah tu, kita akan buat section lah. Ha, kalau macam tu, page pertama tu tak nak page, apa page number kan. Lepas tu ada Roman pula kan. Lepas tu ada page biasa kan, rabbit number kan. Tu kena buat section. Section break sekejap ya, Pak Zah. Yang tu dah ada dalam video YouTube dah pun, aku dah buat lah. Tapi tak pula aku, kelas ni aku akan ajar detail. Okay, different per page kat situ. Nampak kalau aku hilangkan tadi, dia ada balik. Let's start yang kosong. Okay, contoh kita nak buat paging number macam buku je tu. Kursus pertama dekat belah kiri. Kursus kedua, page number tu belah kanan. Gitu kan. Kita nak page pertama ni, kita punya buku surat kat sini. Page 2, buku surat kita kat sini. So, cara dia, kita guna different odd and even page. Nampak kat sini even page, kat sini odd page. So kita ada beza lah kat sini. Kita boleh letak nombor kat sini. Betul. Di belah kanan. Okay. Boleh setting, boleh format. Continue ke, start at 1 ke. Start at 1 lah. So kat sini. Start dekat tepi. Yang ni, untuk even page, kita letak dekat belah sana macam tu. So dia akan boleh bezakan. Nanti kat sini, kat sini. Pakai different odd and even page. Ini dekat kita. Yang lain-lain ni rasa tak ada apa pun. Nak gambar ke, nak set up header kita. Ni nak pergi header. Nak letak apa-apalah design yang ada dekat header kalau nak letak kita macam ni. Pandai-pandai lah kalau nak pakai. Kalau aku tak pakai pun. Dan ni kalau nak set up dia punya side position apa semua kat sini lah. Yang ni je penting yang aku selalu pakai. Okay, settle lah dekat footer dengan header. Okay, aku masuk dekat buat listing. Okay. Listing ni kalau siapa yang nak buat FYP ke, nak buat nak buat thesis ke, sangat penting lah. Nak buat listing. Sebab apa penting? Ya, aku nak bersin lah. Tak jadi lah mesti. Okay, kenapa penting buat listing? Sebab kita akan susun dokumen kita dengan cantik tanpa kalau kita numbering, selalu tak kalau kita buat numbering kan? Dah masuk chapter-chapter bawah tiba-tiba number tu tak bersambung. Macam dia tak nak sambung ataupun kita sendiri yang problem sebab susun-susun tak betul Number tu tak bersambung lah apa kan. So, bila buat listing dengan betul, numbering tu takkan kacau langsung. Okay, contoh kita aku dalam dokumen ni aku pakai listing yang ni, yang ni aku custom lah, okay. Yang ni aku tunjuk macam mana nak custom listing. So take note lah siapa yang tengah tengok ni, tengok macam mana aku nak buat custom listing. Ya, aku akan ambil yang ni tau, yang dah ada nombor kat tepi ni. 1.1, 1.1.1 semua benda ni aku akan ambil yang ni. Okay, list aku sekarang yang ni. Tapi, okay, contoh dia keluar nombor 1 lah. Tapi okay, dalam kita punya report, kita nak kepala chapter tu adalah heading 1 dan kita nak pastikan dalam dokumen kita, dia detect benda tu sebagai chapter. Contoh kalau aku tak buat listing, contoh macam report aku punya apa, FYP pun rasa aku tak buat. Tak nak aku buka ni lah, aku punya intern lah, intern report. Lambat eh. Intern report ni aku tak complete lah. Ikut format, mengarut sikit. So contoh dekat gambar, contoh gambar ni kan. Gambar ni tak ikut format betul lah. Caption. So kalau contoh aku insert caption kat sini. Bila aku letak number ni, include chapter number. Memang macam kat sini memang nampak macam okey kan.
Tapi bila aku letak, dia akan keluar kosong. 3.0.1. Sebab apa? Sebab dia tak detect pun chapter kat dalam dokumen aku. Sebab tak buat listing tadi lah. So bila kita buat kita punya table, kita punya figure, kita nak letak include chapter number, dia tak detect. Tak ada chapter dalam kita punya dokumen. So dia akan start yang kosong. So pentinglah kalau kita buat listing dengan betul. So apa yang berlaku kat sini? Nampak? Aku tunjuk macam mana nak custom dulu. Pergi ambil yang ni tadi, yang ada nombor satu kat depan ni. Satu, satu per satu semua. Lepas tu pergi dekat define new material list. Okay, dekat define new material list ni, dekat level lain, yang lain-lain ni dah betul dah, tak payah kacau. Dekat yang satu ni, tulis je chapter kat depan ni. Tulis je chapter. Lepas tu yang ni ambil nothing lah. Kalau first ni ambil nothing. Yang kedua ni biasanya aku ambil space pun. Space lah. Level 3 per space. Tak pun nak tap pun boleh je, tak ada masalah. Ikutlah suka-suka, ikut format yang ditetapkan lah. Pastikan yang lain ni betul lah. Tak ada rasa, tak ada masalah dah kot. Tak payah kacau pun. Kita tekan je OK. So kita punya listing kita dah siap lah. Apa-apa format kita, kita nak masuk apa-apa format kita punya thesis, nak menumbering macam mana pun, kita takkan terkacau. Contoh aku tunjuk. Okay, ini chapter 1. Lepas tu, kita masuk kita punya introduction. Dan ni kita nak dalam kita punya 1.1 contoh. Kita tekan je dekat atas ni. Ambil je yang ni. Okay, kalau kita nak tukar dia punya ni, kita modify je lah. Color dia. Kita dia nak tulisan dia nak saya waktu 12 bold kan, setting dulu siap-siap. Okay, untuk semua lah, semua heading chapter ni pun kalau nak modify warna nak hitam, nak 16 ke ideal ke apa-apa lah, 14 lah biasa nak bold. Okay, sebab dia akan keluar dan semualah setting. Okay, betul ni 1.1. Dia numbering dia tak sama macam numbering biasa. Kalau numbering biasa kita akan tekan enter, dia akan keluar 1.2 terus kan. Tapi listing dia lain. Cara dia lain, tapi dia takkan lari langsung. Contoh kan, kat bawah ni kita ada satu lagi chapter baru, empat chapter baru. Kita punya apa, subchapter lah, 1.1.1. Dia akan keluar terus. Nak bawah lagi yang baru kan. Pasti 1.1.2, nampak numbering dia follow sama je. Kita highlight je, kita ambil nampak dia akan keluar sama. Lepas tu kita masuk bab kedua. Apa-apalah aku malak tu dia, malak fikir. Nak dengan 1.2, kita ambil je mana set heading kita yang tadi. Kita keluar macam ni. Dan seterusnya lah sampai habis. Lepas tu tentu nak masuk chapter baru. Chapter 2 kita tekan je terus heading. Kita keluar satu dulu. Nampak kat sini. Lepas tu dekat, kalau kita dekat kita punya navigation pane, kita akan masuk lah ada kat sini. Tahu submit. Beres. Oh, buat lagi. Dia tak kacau kalau dia justify semua tak kacau kan? Ah, justify tu kan? Tu part lain. Tak ada kaitan dengan header. Tak, maksud aku kat chip dekat header tu kita tak just kita buat nak bagi dia tengah kan chip tu kan, bagi tengah tak kacau apa-apa. Ah, tengah ni tengahkan je lah, tengahkan tengahkan je. Eh? Apa? Eh? Okay, okay, thank you, thank you. Ada yang nak tanya ke? Ada. Tuan-tuan, apa je? Untuk chapter 2 ni kita punya Ni untuk kita buat tajuk semua tu kan. So nanti kalau kita terus untuk table of content tu, dia akan terus masuk lah apa yang kita buat ni. Ah, betul. Nak tengok? Tengok eh. Sekejap lah, aku tutup. Okay. Sekejap aku tambah satu muka depan. Okay, contoh kat sini kita nak letak kita punya table of content. Ni aku dah settle heading semua. Contoh dah siap sampai chapter 5 semua kan. Dah siap semua kepala-kepala ni. Kita dah siap. Dah isi content semua dah siap. Tapi kita nak isi table content. Tekan dia, ambil ni. Siap. Nampak? One click. Siap semua.
Nampak eh? Sebab tu penting yang buat list tu. Kalau contoh lah, benda table kata kita dah buat. Lepas tu macam kita tambah lagi. Okay, contoh lah. Ni mesti, kalau logik kat sini, dia mesti akan start 2.2. Kalau kita nampak, numbering dia takkan lari. 2.2, 2.1 lah. Okay. Kita start baru, mesti dia akan start dengan 2.2. Bawah 2.2 ni mesti ada 2.2.1 kalau kita nak. Lepas tu kalau nak buat ABC pun pakai yang point-point tu eh? ABC pakai numbering lah macam ni. Tu listing ni untuk buat heading chapter kita je. Kita punya tajuk kita, kita punya macam kepala-kepala yang kita nak masuk dalam table of content. Kalau setakat nak numbering dalam chapter tu, macam ABC ke, 1, 2, 3 ke apa lah. Tu pakai numbering biasa je. Faham eh? So benda ni contoh lah, okay. Jadi kita dah buat chapter 1, chapter 2. Ya, macam aku tunjuk tadi, kalau kita letak gambar, dia tak detect chapter kan? Okay, sekarang ni, aku letak dekat bawah 2.1 ni. Aku letak satu gambar. Okay, macam mana nak letak caption dekat gambar ni? Gambar ni boleh tukar tau. Sekejap, aku tunjuk sikit pasal gambar eh. Sekejap eh. Ni, okay. Contoh eh, contoh sini. Aku lupa terang ke gambar. Contoh aku letak gambar kat sini. Gambar ni ada banyak option tau. Contoh dia, kita nak letak kat sini. Position dekat sini. So boleh ambil ni gambar, kita boleh tukar position. Nak letak kat tengah ke, dekat depan ke, dekat ni ke, dekat sini ke. Ni banyak-banyak lah option. Ni satu, okay. Ni position. Untuk wrapping, kita boleh ambil dia dekat in front of text. So in front of text ni kita boleh suka hati bawa ke mana-mana gambar itu tanpa kaca tulisan. Nak jadikan background, kita hantar juga belakang. Hantar belakang tu kan. Dia tak pergi belakang. Macam behind text. So dah akan pergi belakang text. Dan macam-macam lah. Macam tu. Apa tu? Dia buat ke depan. Lepas tu kalau nak wrapping ni, contoh dia ada banyak pula square. Kalau square ni maksudnya dia akan betul-betul kotak lah. Kat sini. Dia akan kotak bawah. Lepas tu tight ni dia akan follow rapat lah ke tepi. Lepas tu true ni macam dia apa ya? Ya kalau petak tak nampak dah aku tukar bulat. Okay, macam mana nak bulatkan gambar ni? Kita crop dia. Ambil aspect ratio 1 to 1. Okay, 1 to 1. So kita crop lagi, ambil crop to shape. Ambillah bulat. So kita nak crop bulat macam ni. So bila kita nak buat wrapping ni tadi, true ke, kita akan nampak lah. Nak tight ke, nak square ke, top and bottom ke, behind text ke, in front of text ke, ikut suka lah kat sini. Ni pasal gambar eh. Dia tak terang kat sini. Masuk yang tadi. Okay. Kat sini kita nak insert caption. Okay, insert caption. Kita pergi je insert caption. Okay, kat sini pastikan figure tau. Pastikan figure. Jangan ambil table ataupun yang lainnya. Ni aku tambah sini. Rajahan ni. Semua kan. Pastikan figure. Dalam numbering, pastikan ambil include chapter number. Sebab kita dah buat listing yang tepat dah. So, pastikan masuk include chapter number. Lepas tu kat sini kalau nak titik, ambil lah period. Period eh. Heading, ni heading 1 lah. So pastikan ikut chapter number, figure, lepas tu tulislah nama kita punya figure. Itu okey je, sudah keluar. Untuk setting tulisan ni, kita boleh modify dekat atas ni. Cari nama dekat caption. Mana caption? Tak jumpa. Ni caption ni, kita bolehlah modify dia. Nak tulisan apa, area ke, nak gelap ke, nak besarkan 12 ke, put ke apa, put suka lah, tak nak kita duduk lagi. Okay. Hasil dah akan keluar macam ni. So siaplah kita punya caption kat gambar. So bila kita nak add, kita punya list of figure, kita pergi ke reference, kita pergi insert table of figure ni, pastikan kat sini figure, tu je. Dengan ada dot ke tak kat sini, boleh pilih sini lah. Okey je. Kita akan keluar list of figure kat sini.
Tuan, tanya. Kalau yeah, figure kan kat bawah kan, dia punya caption kan. Kalau table kan kat atas kan. Macam nak buat Anak je lah. Tak pasal apa. Okay. Apa eh? Contoh kita buat table pula. Okay, contoh table. Kita nak kita tekan ni table ni, kita tekan kotak ni. Right click kat dia. Ni insert caption. So bila insert caption, kita ambil table tau. Kita ambil table. Biasanya akan above lah. Above selected item. Table pun ikutlah nama dia apa. Pastikan numbering, ikut chapter number. Itu dah keluar macam ni. So okey je, dah keluar. Kita nak ke tengah ke apa ikutlah. Wah, dah keluar macam ni. So bila kita nak masukkan table of table, apa list of table. Ada cikgu ni. Tak ada dia ni. Haa, habis. Jadi kita nak masukkan page, apa, list of table. Kita tekan benda yang sama tadi. Tapi ambil table kat sini, ambil table. Kita nak cik. Kita punya tu, akan keluar list of table. Nampak? Ada yang tak faham kat sini? Yang tertinggal ke apa? Okay. Faham. Tak, okay, siap kita punya listing. Waktu aku kata listing ni penting contoh. Tapi contoh eh, ni listing bila aku starting buat. Contoh kalau kita punya kita punya dokumen tu dah siap dah. Tapi kita nak edit listing. Macam mana pula? So contoh aku buka FIP tu. FIP aku ni, aku tak buat listing pun. FIP 1, FIP 2 aku buat listing. Dah siap lah listing ni kan. FIP 1 aku nak mengaruh. Okay. Maksudnya dekat sini pun heading-heading ni tak betul. So macam mana nak buat? Tukar je listing kat sini. Ambil listing yang kita nak tu, yang ni. Ha, kalau kita tengok, banyak lah dekat sini chapter 3, dekat sini chapter 2. Dekat sini chapter 1 lah. Chapter 1 ni, mana, maksudnya kat sini kita pandai-pandai manual balik. Kita edit mana yang tak perlu. Maksudnya yang benda ni tak ada, kita padam. Chapter 1 kat sini tak nak. Okay, contoh list of figure ni kita nak masuk table of content. Kan? Kita nak masukkan list of figure. So, tapi kita bukannya list of figure ni bukan chapter 1. So, kita kena pastikan dia heading 1 juga. Tapi perkataan chapter 1 yang kat depan dia ni kita padam. Pastikan tak ada perkataan chapter 1. Dan chapter ni kita jadikan dia heading 1. Tadi saya keluar dulu tadi, nampak? So ni nampak dia beza. Ni dia ada, dia nak, kata chapter ni dia ada kotak. Kalau yang ni yang kita tulis, dia yang kita tulis ni kita padam lah. Yang ada kotak ni kita setiapkan. Mana yang rasa kepala apa, heading yang tak betul tu kita betulkan. Untuk yang ni, nampak dia punya heading ni tak betul ni. So kita tukar balik, tukar jadi one heading satu. Ni lah. Sebab salah, padam. Apa kalau nak formatting dia, kita nak padam, kita boleh padam kat sini. Okey, tekan. Tekan pemadam ni. Tak pun tukar sendiri lah. Sini je. Nak ke tengah, tapi semua. Ini setting kat sini. Setting tu ni tak ada kat sini. Sebab dia akan nombor ni, dia akan betulkan balik. Yang ni, dia tak numbering ni salah. So, kita betulkan balik. Tekan je. Setiap kita punya header ni, kita betulkan balik. Betulkan, kalau macam ada level 2 punya header ke 1.2, macam ni kan, 2.3.1 macam tu lah. Kita betulkan balik dia punya header. Semua kepala ni kita akan betul-betul balik. So dia akan follow kita punya listing dengan betul lah. So number ni semua takkan lari lah lepas tu. Walaupun kita punya TC dah siap, tapi listing tu kita betulkan balik pun tak ada masalah pun. So bila kita letak table content, kita akan letak dengan contoh kita update lah. Table content boleh update lah. Update entirely terus. So dia akan masuk yang betul lah. Yang ni aku salah lah sebab tak edit semua. So macam tu lah cara dia. So siap buat listing. Nak tanya lagi? Ada tak faham? Aku sengah lah, aku risau dia buat. Dia tak faham, tak ada eh?
Faham. Okey. Ramai ke dah keluar. Kita nak buat page number. Semua tahu ke nak buat page number ke? Kurang ramai yang tak tahu. Aku dah pernah ajar dah kat YouTube pun. Kalau ramai yang tak tahu apa aja. Tak tahu. Ajar dia. Ajar. Okey, contoh. Okey, aku ambil yang ni. Kat sini kita main peranan, kita punya section break. Sebenarnya letak kat atas. Apa tu tak kacau. Aku letak kat sini. Sekejap eh. Tak tahu macam nak letak muka sekejap depan. Tak apalah, anggap ignore lah ini. Buat baru je lah. Senang sikit aja. Contoh eh, kat sini kita nak buat kita punya depan cover page. Lepas tu kita ada contoh dia ada tiga muka surat ni kita nak letak dalam apa? Dalam Roman lah, Roman number. Tiga muka surat ni satu acknowledgement ke acknowledgement ke apa kan, apa-apalah kat sini. Kita punya abstract ke ya. Pergi table official kan, semua benda tu kan kita nak masuk dalam Roman. Lepas habis semua benda ni kita nak satu, baru kita masuk content kita. So kat sini chapter lah. Maksudnya kat sini kita nak muka surat depan ni tak nak page number. Dekat tiga page ni kita nak Roman. Kat sini baru kita nak start dengan page nombor satu. Okay, cara pertama kita kena buat yang ni, boleh je kita nak different first page kan terus. Tapi tak nak bagi salah faham, aku malas buat yang tu lah. Aku buat terus section break kat sini. Okay, cara dia pergi dekat layout. Kita isi dekat benda terakhir dalam page pertama tu. Bawah sekali dekat benda terakhir, kalau dekat sini lah. Kita letak section break. Page break ni kita padam lah. Ya, aku letak section break kat sini. Break, section break, next page. Section break, next page. Bilang section break, next page. So, kalau kita tengok, tak nampak benda tu. Tapi dia ada lah kat sini, nampak benda ni. Dia ada line ni. So, ada section break, next page kat sini. So, bila ada section break, next page, nampak kat sini. Dia ada section 1, kat sini section 2. Nampak eh? So, kita itu kat sini muka surat Roman pertama, Roman kedua, Roman ketiga. Okey, ni muka surat terakhir kita. So dekat page yang seterusnya tu, kita letak satu lagi section break. Section break ni kita letak dekat page yang kita nak asingkan section. Antara nak letak dekat page yang terakhir dekat section tu ataupun dekat permulaan page sesuatu chapter tu ataupun kita nak buat section baru dekat muka surat tu, kita letak dekat awal dia. Kalau kita nak letak section break dekat page belum, pastikan dekat letak kat bawah sekali. Yang ni kita nak letak dekat atas ni sepatutnya. Tapi aku boleh je pilih untuk letak dekat awal dia. Kita boleh letak kat sini. So dah keluar kat sini, nampak. So kalau kita tengok ada section 1, section 2, kat sini section 3. Okay. Untuk bezakan antara page yang kat sini dengan sini, dan same as previous ni kita padam. Dekat page kedua ni, kita tekan link to previous ni, kita jangan link ni.
Ya, so kat sini kita biarkan kosong kan, okay, biar kosong. Kat page kedua ni, dekat section kedua, kita setting dia format, format page number. Kita start dekat satu. Lepas kita ambil setting Roman number. Okey, kita buat format. Lepas kita boleh insert, letak je nombor satu. Nampak dia keluar je. Sampai dekat page ketiga tu, dekat sini. Nampak kat sini kita tak letak format lagi, dia akan keluar dengan nombor keempat. Okay, untuk betulkan dia, dekat page yang kat sini, kita format dia balik. Kita start at 1. Pilih nombor 1, 2, 3 yang biasa. Okey. So dah siap. Kalau kita tengok kat sini, page depan kita tak ada page number. Kat sini Roman 1, 2, 3. Kat sini dengan 1, 2. Kita besar sikit. Tak ada page number kat sini. Kat sini Roman 1, Roman 2, Roman 3. Kat set 1 ni baru dengan 1 page 2. Okay, nampak? Faham? Ada tak faham? Kiranya kalau kita dah tak link dengan previous, semua section dia terus tak link dengan previous kan? Eh tak juga. Buku ya. Buku juga senang. Kalau boleh, jangan link lah. Oh yang tadi, sebab aku link sebenarnya kat sini. Kalau boleh jangan link lah. Patutlah. Patut dia keluar tadi nombor kat sini. Kalau tak link, dia tak keluar nombor. Ha, tapi boleh je, kalau nak link boleh je. Tapi setting lain lah maksudnya. Sebab dia dah section baru kan. Kira kalau tak link tadi, dia terus start, tak payah pakai start from one tadi pula. Eh, kena juga start at one. Tapi dia kira nombor dia tak keluar lah macam tadi kan, keluar nombor 4 kat sini. Okay, okay. Kalau tak link tu dia tak keluar nombor. Okay, nampak? Dia tak faham? Okay, siap eh. Number apa lagi nak buat page numbers dah. Buat list of figure dah. List of apa? Table of content dah. Buat apa lagi? Citation and reference. Tadi ada orang nak belajar citation. Ni yang orientation. Apa? Orientation page tu. Landscape dengan portrait. Oh, benar-benar tu. Okey. Ah, baru ingat. Dah sudah ingat ya. Benda-benda tu banyak lah. Okay. Mana tadi tu? Ni okay. Okay, contoh lah. Konsep dia sama je. Kita guna section break. Contoh dekat page yang ni. Kita tengok lah. Kat sini section 3 kan. Okay, kita buat page baru lah. Tambah page 1 lagi. Okay, kat sini. Kita nak page yang ni. Kita nak dalam landscape ataupun landscape lah. Page lain dah portrait dalam ni. Jadi kita nak tukar dia jadi landscape. Okay. Dekat sini kita kena tambah satu lagi section break. Maksudnya kat sini kita letak break next page. So kat sini kita akan ada section 4. Section 3, section 4. Kat sini kalau nak same as previous pun tak ada hal sebab kita bukan buat page number dah. So dekat page yang ni kita pusing gaji. Ni ya, orientation and skip. Nampak? Dekat page ni je. Contohlah page sebelah pun kita tak nak dalam kita nak dalam portrait balik kan. So tambah page baru. Dia dalam landscape juga. So nak tukar dia, kita buat page break, section break baru dekat page yang baru ni. Tambah lagi satu kat space. So kat sini kita pusing kembali. Kalau senang kita isi terus dekat awal dengan akhir dekat page yang ni. So kita tukar dekat page ni je. Page ni tak kacau tu. Kalau kita kat sini kita punya ni kan. Sebab ni section 3, section 4, section 5. Nampak ada beza. Contoh untuk margin. Kita akan ambil margin yang dah nanti contoh aku punya quality lah. Quality ni tak kacau kan. Contoh kan. Okay, dekat page yang ni, page chapter 1 ni kita nak margin yang berbeza. So
Kat sini section 3 lah, section 3, section 3. So aku kena asingkan page ni je. Pesara dia dekat muksurat, muksurat pula dekat perkataan pertama ni. Kita letak satu section break tadi. Letak section break. Next page. Sebab dia kalau ada ke sebelah tu, kita bawa dia ke sebelah, ke atas. Yang ni, naik ke atas. Sebab dah ada satu kat sini, so tak payah letak. Sebab dah ada. So dekat last page ataupun kita letak tu dekat page sebelah pun tak ada masalah. Mana-mana lah, letak ke page ni kat bawah. Kita letak satu lagi section break. So, maksudnya kat sini. Kat sini section 2 kan, section 2, section 3, section 4. So section kat sini je yang berbeza. Jadi kat sini ada margin yang dah set dah kat sini. So margin kat sini kita nak hasil. Kita so kat sini kita tukar je dia punya margin. Layout margin tu. Boleh ambil apa kalau custom lah. Ikut format yang lecturer bagi. Tak aku nak tunjuk. Kat sini margin macam ni, kat sini margin tetap sama macam tadi. Tak kacau tu. Tak ada beza. Kat sini margin, kat sini margin, kat sini. Cara dia, isi section break dekat depan dengan akhir dekat page yang kita nak asingkan tu. Sama juga nak buat landscape, portrait ataupun nak buat column pun sama juga. Contoh lah, dekat page ni kita nak buat dua column. Dua column kat sini. So, ambil je kat sini. Dekat page ni je, di sebelah tak kacau. Okay. Contoh lah, contoh macam aku nak buat IEEE, kita punya nak, kita nak buat report. Report IEEE lah contoh. Di kat atas ni kita nak buat satu kolom. Lepas tu kat bawah ni kita nak buat dalam dua kolom. Ya, okay, contoh lah. Copy yang ni. Okay, yang ni kita kena letak section break tapi continuous. Contoh lah, letak yang ni section break, ambil continuous. Continuous ni dalam page yang sama. Kita nampak dia ada section break kat sini. Continuous. So kat sini kita boleh pusingkan dia. Pusingkan dia. Kita boleh tukar jadi dua kolom lah. Nampak? Sebab ada section break continuous kat sini. So dia akan dua kat sini. Contoh so, kalau kita nak dekat sini contoh eh. Sini kita nak putuskan terus. Kita nak ada apa pun, aku tak pernah letak gambar ke apa kan. Kita boleh letak column break. So kita putus kat sini, kita pergi ke sebelah terus. Macam tu. Lepas tu kita nak, kat bawah ni kita nak tulis jadi one column balik. So kita letak satu lagi, continuous section break. So kat bawah ni, ya. Sini kan. Kita kat bawah ni, kita boleh tulis macam biasa lah. Dalam satu column. Nampak eh? Okay, kau ada yang dah nak pergi ke apa yang nak keluar dah ke? Kau boleh ambil gambar kita buat program malam ni. Tu share lah kat Twitter kau, tag aku sekali. Nanti aku retweet balik. Sebab nak bagi kita nampak meriah lah benda-benda ni, program ni. Sebab dalam grup Telegram dah 200 lebih tapi yang join 40 lebih je. Jadi kita share-share lagi lah supaya ramai lagi join. Sebab aku buat benda ni free je. So ramai lagi dapat ilmu ni, lagi ramai lah dapat tulis thesis dengan lagi baik lah insyaAllah. Boleh tolong share-share. Boleh bos. Kau sama tak ada. Okay, tadi kita nak buat reference. Ada yang nak tahu kan buat reference? Ada kan? Okay. Ada. Maaf tanya. Untuk yang margin tadi. Saya tak faham. Margin tu untuk apa sebenarnya? Okay. Margin ni. Okay, contoh dalam format penulisan thesis dia ada set up margin je tu buka. Ni UTHM ni, rasa ada budak tu UTHM tu masuk dalam ni. UTHM punya format macam ni, 4, 2.5, 2.5, 2.5. Ni margin dia.
Macam uni aku ada juga. Uni aku punya margin macam ni lah. Mana dah? Tapi ada lah, sama je. 4, 25, 25 juga. So ni lah margin dia, 25, 4, 25. Tapi biasanya ada yang MCT yang jenis nak page pertama setiap chapter, maksud chapter satu kan, page pertama tu dia nak ada margin yang beza sikit. Tak tahulah kenapa, tapi dia nak margin yang berbeza. So nak setting margin tu, itulah cara aku tunjuk tadi, satu lah cara dia. So contoh macam nak set up margin tu tuan, kat sini, itu nak beritahu. Okay, nak set up margin, pergi custom, dia tulis kat sini, nak top tadi kan, kalau ikut yang UTHM punya, mana? Macam ni, atas 2.5, 4, belah left ni 4, right, bawah, bottom 2.5, semua 2.5, left je yang 4 kan. So nampak, sini 4, sini tukar 2.5, 2.5, 2.5, 2.5. So ok je, dia akan keluar ikut margin yang kita set up. Ni lah cara penulisan tesis yang betul, ikut margin yang di set kan. Saya tak boleh. Okay, faham kan? Saya dah siapkan margin semua. Okay, aku nak buat tunjuk citation. Citation, aku recommend kalau yang baru nak try buat citation apa, pakai Mendeley, serius. Aku tak pakai sebab aku dah siap citation aku. Kita nak tunjuk juga, nak tunjuk. Okay, contoh kita buat satu, kita ambil kod lah. Okay, contoh kita punya ayat ni, kita kod daripada satu journal lah macam tu kan. So, kita pergi reference. Insert citation. Kita add new new source lah sebab kita baru nak buat end. Dan sini aku dah siap dah. Okay. Untuk add new source. Tapi sila kita punya ni buku ke journal ke atau apa-apa pun lah. Berkaitan sumber kita cari ni. Kita ambil journal. So kita punya nama. Nama bab. Okay, contoh nama dia. Orang dia order. Kalau ada ramai tambahlah kat sini. Title apa-apalah. Contoh 10 page yang keberapa yang kita ambil tu dan lain-lain lah. Kita banyak lagi sebenarnya kalau nak ikut. Kalau nak full boleh lah buka, tak nak ni je yang penting. Itu okey. Bila dah okey, dia akan setting, akan masuk dalam kita punya setting tadi. Nampak dia sama macam aku save semua. Kita punya tajuk semua apa semua ada kat sini dah. So, yang kita letak tadi ada kat sini. Contohlah ayat ni ambil daripada source ni. Ya, ayat bawah ni pun daripada source yang sama dan kita nak buat citation yang sama. So kita insert je. Mana kita cari tadi kita letak je. So dah akan keluar. Ni bentuk APA lah. Kalau APA boleh tukar je kat sini. Dia ada format yang berbeza lah, tapi cara dia isi semua-semua sama je. Tak ada beza. So dekat page yang kita nak letak reference ni kat sini kan. Buat dia baru. Taklah kat sini lah. Kita insert je bibliografi ni. Kita letak je. Ambil lah mana yang kita nak. Tengok. Dah keluar. Masa ni. Dah keluar. Lepas betul-betul kalau balik dia punya apa? Dia punya justify ke, dia punya spacing dan 2.5 ke apa ke. Lama dia tu edit sendiri lah. Apa dia ada macam ni, di bawah. So kita masukkan tadi secara manual. Kalau Mendeley tu aku cakap, dia masuk secara auto lah. So lagi senang lah. Kalau rajin isi manual satu ke satu, pakai lah buat. Tak ada masalah tu, aku pun cakap. Okay ni? Untuk reference tu, dia akan siap-siap ikut alphabet tu macam interface tag ke? Tak ikut alphabet. Tapi kalau nak ikut alphabet, boleh juga sebenarnya. Tapi numbering dia terkacau aku. Aku tak pasti lah kalau numbering takut terkacau. Sebab kalau dari BA kan 1, 2, 3 kan. Jadi dia memang akan ikut apa ni, follow dia pada atas bawah, dia tak ikut alphabet. Tapi APA ikut alphabet lah. Kira lah. Alphabet lah. Apa perasaan? Ikut alphabet lah. Betul. Kan ni? Yang tapi ikut, bukan alphabet ni, ikut nama orang lah. Ikut nama author. So, settle lah masalah tu. Okay. Okay.
Ada apa nak tanya? Apa je? Aku macam banyak benda tapi aku dah banyak lupa. So kalau ada apa-apa nak tanya, tanya sekarang. Mendeley tu boleh plug in. Boleh je masuk. Macam aku punya ni, Mendeley aku masukkan dalam Word aku. Dia ada luar. Dia macam add in lah, boleh masukkan dalam Word. Carilah Mendeley Word untuk Word for Word macam tu lah, aku ingat. Tak, nama dia tu boleh tulis tak? Nama Matt tu, yang Matt tadi, yang kira-kira tadi tu. Apa? Yang mana? Yang matematik punya, yang kira-kira tu lah. Dia punya nama nak plug in. Oh ni, dekat ni, Matt add in ni kan? Aku tekan ni lah. Ha, ni my script Matt sample. My script Matt sample ni Matt punya billboard ni kena ada account kan? Ha, billboard ni boleh masuk tapi kena ada account premium. Lepas tu dekat store ni pandai lah cari. Banyak benda. Bereh. Ha, banyak benda lah kat sini. Tapi kalau rajin nak try satu, try lah. Aku tak rajin nak try sini. Banyaknya benda berguna kat sini. So, naik ni. Dia pernah ajar spacing juga, aku lupa spacing. Spacing ni penting juga sebenarnya. Okay. Ya, padam dia. Okay, untuk spacing. Contoh ada dalam kalau equation punya ni, dia ada contoh nampak 2.5. X ni tak tahu berapa nilai, tak kisahlah. 8.9, 8.9, 2.5 contoh. Kalau macam ini KL aku, dia bagi di sini. Dia bagi nilai terus. Dia bagi berapa? 107.75 point ataupun 38 mm. Dia bagi 8, apa, 8 line spacing. Ni berapa ni? Tak ada apa ni. Dia punya berapa-berapa lah. Spacing 8 line. Okay, macam nak buat 8 line ni? Okay. Dekat sini betul. Dekat tajuk pertama kita, atas sekali setting, pergi dekat home ni, pergi dekat paragraph, pergi tekan bawah ni. Okay. Indentation ni untuk pergi jarakkan paragraph. Yang kita nak kat sini adalah spacing. Okay, spacing contoh kita nak before 2.5 cm contoh. 2.5 cm kita boleh je, 2.5 cm spacing lah, ini spacing. Okey. Maksudnya jarak kat sini ke atas adalah 2.5 cm. Lepas tu dia nak ke bawah, tak tahu berapa X. Kita aku ambil ini aku punya 8 dia nak 8 line lah. Okey. Bila 8 line single spacing, dia tulis single spacing. So, kita pergi setting. Kat sini letak kosong. Pendek sekali. Okey, pergi bawah dulu. Kira satu, dia baru kita setting baru. Letak kosong. Ambil single spacing. Okey. Ni kira satu tau. Ni dah satu, kat sini yang kedua. Tekan dia 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru tulis nama kat sini. So, position yang ni adalah pada yang ke-8. Ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ha, tak cukup. 8. Ini terlebihan. Ha. Macam tu lah. 8 spesi. Lepas tu nak ke bawah dia sama juga. Kalau nak 8 dulu. Okay. Kalau tak nak buat step by step, 1, 2, 3, ada satu bicara. Okay, setting dia kat sini. Pergi ambil multiple, ambil 8. Sama je. Tapi jangan, ni ada terlebih kan. Okay, ke sini, 8. Okay, sama je. Ambil single tapi tekan enter 1 by 1 ataupun kita setting terus spacing kita, multiple ambil 8. So, kita akan set up 8 line spacing. Apa tu, single spacing, kalau nak double spacing pun boleh ambil kat sini. Set up double spacing dan sebagainya lah. Baiklah. Ada lagi yang saya tak ada.
Itulah. Okey. Settlelah kot part-part yang penting. Ada apa nak tanya? Dia ada 30 orang lagi. Okay, apa yang nak betul-betul nak tahu untuk buat thesis ataupun apa-apa yang penting untuk makan surut. Ada aku lupa. Ada benda banyak ke aku nak terang. Aku macam aku lupa benda tu. So kalau dia tak faham, ada nak tanya, boleh tanya sekarang. Nak tanya pakai suara pun boleh, nak tanya tulis pun boleh, tak ada masalah. Ada ke tak? Boleh ulang balik tak yang hyphen tadi? Macam mana nak buat? Affination. Affination. Affination tu ni macam tu. Okay, ni page yang kita nak affination tu. Pergi dekat mana tadi? Layout, layout. Tekan je affination automatic. Tak apa manual lah. Kalau rajin nak manual, manual lah. Auto je lah. So dia akan keluar. Dia akan rapat sikit lah. Tapi ada kata-kata yang macam ni lah. Dia terputus sebab dia punya sengkang ni lah. Tapi rasanya IEEE boleh kan pakai affination kan, Loman? Tu lah baru nak tanya kau. Kita IEEE. Okay. Kalau boleh buat technical report mungkin boleh kot. Tengok macam boleh. Boleh kot. Tapi tengok yang sini macam tak pakai. Sebab tak tahu nak guna. Maybe lah. Tengok media macam punya lah kalau ni. Tak ada punya report. Ada ke tak? Kalau ada, nanti beritahu lah. Okay, boleh lawakan lagi yang boleh rapat-rapatkan lagi kan. Kat sini je. Kalau nak manual pun boleh. Macam contoh kita tak nak semua perkataan. Tapi contoh ni jarak jauh sangat sini. So kita nak manual je. So definition manual. Dan perkataan mana kita nak. Tapi dia ni lah bagi cadangan lah kat mana. Kalau rasa tak payah tak payah lah. Kita kena je lah. Perkataan yang perlu rasa kita tak. Macam tu je. Tapi aku auto pula kan, buat aku nak pergi satu-satu pula. Okay. Ada problem-problem yang tak solve ke? Kadang banyak je tanya aku, PM aku, DM lah macam-macam kat Twitter semua banyak tanya. So ni peluang nak tanya terus direct. Aku banyak je masa ni. Kalau aku nak extend pun boleh, tak ada masalah. Caption kat gambar tu. Okay, ni gambar ni. Ya, banyak gambar yang ada sekejap tu kan. Sudah, mana tadi kan? Ya. Okay, contoh kat gambar ni. Okay, gambar ni. Kita right click dia. Insert caption. Ataupun dekat reference tu ada sebenarnya. Kita tekan gambar ni, insert caption kat sini. Sama je. So kita dah klik dia. Insert caption. So kat sini. Kita ambil figure tau. Untuk gambar ambil figure. Untuk table ambil table. So ambil table, pastikan kalau dah buat listing dengan cantik, kita tak ada masalah pun untuk chapter. So boleh input chapter kat sini. Kita jadi keluar 2.1 kat sini. Pilihlah nama dia, berapa. Okay je. Kita pilih nama kat sini. Macam tu je, tenang je. Tak ada masalah pun. Formula tak tunjuk formula. Apa? Formula? Equation, untuk equation pula. Caption for equation. Tak tahu. Aku tak pernah train, tak pernah buat pun untuk equation. Oh, aku lupa nak ajar cap lah. Okay, nak buat dekat header. Dekat header tu, double click je dekat header. Nampak? Double click kat header. Kita insert gambar. Insert picture. Maksudnya gambar ni akan masuk dekat kita punya header lah. Sebab dia tak boleh gerak, so kita tukar lah dia punya wrapping dia. In front of tag In front of tag kita boleh bawa dia security. So kita boleh lah letak kat sini. Kalau kita nak contoh. Kita nak buat dekat front page je. Page yang sebelah kita tak nak. So kita boleh buat section break kat sini. Contoh aku padam dulu. Kita buat section break kat sini. Insert section break.
Insert pula kita layout. Dekat page yang ni kita tambah section dia. Aku tak tahu page ni problem ke ya. Tak tahu macam mana nak settle. Macam mana nak kawalkan dia. Orang macam aku pun tak tahu nak settle ni macam. Siapa tahu? Bila ajak nak tarik kotak ni keluar. Insert ni lah. Insert page ni. Kita ada dia lah. Okay, kita ada gambar page. Kita tambah satu section back kat sini. Test page. Bila ada section break ni, kita boleh kita ada section break satu kat sini. Jangan ambil different section. Okay. Kita ada section satu kat sini, section dua kat sini. So, same as previous ni, kita potong. Dekat ni, kita hilangkan link. So, dekat page yang pertama ni, kita boleh insert gambar. Yang mana dekat muka depan je ada. Kita boleh letak gambar. Kita wrapping dia ni yang ke after. So kita boleh bawa-bawa lah ke mana-mana yang suka. Dia nak besar ke zaman dulu aku suka lah. Nampak dekat page ni je ada. Dekat page kedua, page ketiga semua ni tak ada. So bila kita tutup dia ada kat sini. So kita nak buat background untuk page yang kedua ni kan, dan page yang seterusnya. Kita boleh je letak kat sini. Kita gambar. Kalau dah tinggi kita kat sini. So page yang ni dengan page lain-lain ni semua ada. Macam tu je. Aku lupa nak ajar benda lah. Ramai je, 27 orang. Okay, aku nak ajar satu benda penting juga, iaitu buat tab. Contohnya aku tunjuk dalam macam ni kan. Macam mana nak buat pilih nama ni, pergi ni, pergi ke sana ni dengan susunan yang lawa. Maksudnya tak sengit lah. Contoh aku punya uni punya ni kan. Nampak benda ni, dia ada tab kat sini sebenarnya. Nampak dia punya line ni semua sama je. Yang ni aku ada buat track dalam Twitter. Okay, cara nak buat dia. Contoh kat sini. Okay, dia ada beza kat sini. Yang kalau macam ni bentuk L, dia akan tulis ke sana, ke kanan. Kalau tengah, dia akan follow dari tengah. Kalau ke sana, dia ke kiri. So ni kalau ada decimal, ni kalau ada nak buat line. Ini tak ada apa. Okay, contoh aku letak L. Letak satu L kat sini. Contoh kita tulis apa-apa kat sini. Contoh lah kita nak buat page number ke ataupun kita nak pilih apa-apa. Kita nak pilih signature kan. Lepas tu nak buat dot tu kat sana. Kita letak satu kat sini tadi. Kita ambil L, kita tekan je kat sini. Tekan tab dekat keyboard, dia akan pergi ke sana. Nampak dia ada ni. Kita boleh lah letak titik ke apa kan. Lepas tu tekan enter, dia akan ke bawah. Lepas tu kita name. Itu kan. Kita tekan tab. Boleh lah. Nampak dia sebaris dengan yang atas. Okay, contoh kita nak buat ke kiri. Kita ambil yang ni, kita letak je. Kita buang lah, tak okey lah. So kita boleh apa-apa, kita pergi tekan tab, dia akan ke sini. Kalau katanya lah. So, kalau nak buang, kita tarik je. Kita tarik tengah pula kan. Kita tulis, kita tab. Dia pun nak letak pula. Letak kat sini. Tekan je tab. So, dia akan keluar dari tengah. Macam tu. Aku satu lagi untuk nombor yang ada titik bubuhan macam ni.
Ya, silap kan. Okay, ni kalau nak buat line, ambil yang ni, yang dia satu line je. So tekan kat sini, dia akan keluar line. Okay. So, macam titik keluhan lah, gitu kan. Aku letak satu kat sini. Kita pilih satu. Kita tap. Ni nombor tau, nombor dengan titik keluhan. Dia akan follow titik keluhan. Let's go back. Nampak yang line ni tadi, yang aku letak ni, dia akan, bila kita tekan enter, dia akan keluar. Macam ini tu dia akan follow titik keluhan kita. Tapi nombor ni cengit lah, aku tak suka tu ni, aku suka yang ke kanan. Macam ni. Macam tu lah. Line break dengan peran tugas tu, aku dah terang detail lah. Dah lah tadi, tapi tak detail, ke detail lah. Okay, cara nak get kalau justify. Aku rasa aku dah terang semua dah tadi. Satu ni salah satu nak bila kita justify kan, kalau ada get yang banyak, salah satu adalah dengan buat hyphenation, yang tunjuk tadi hyphenation. Lepas tu buat setting yang line last ni. Kalau contoh macam kita ada letak macam mana, okay. Contoh kita ada buat paragraph break kat sini. Bukan line break. Dia beza, line break, paragraph break kita tekan enter saja. Line break kita tekan shift enter. Bila kita tekan shift enter, contoh paragraph break kita tekan enter, dia akan ke bawah macam ni. Dia jarak dia satu paragraph. Tapi line break, shift enter, dia akan pergi bawah dia. Dia pergi bawah line dia, bawah dia betul. Tapi biasanya bila buat line break, dia akan ada punca macam ni. Bila justify, dia akan jarak yang macam jauh-jauh. So nak settlekan benda ni, pergi dekat file, option, advance ni. Pergi bawah sekali, cari yang don't expand character space when, apa, with shift return. Okay. Jadi akan dapat balik. Okay, ni salah satu cara untuk hilangkan gap. Kalau nak yang aku buat tadi, contoh nak buat nama kat front page tu apa kan, nak ada yang tab-tab tu kan, dan nak buat apa, ID number lah contoh, tu nama nak ID number kan, tapi nak susun awal yang tu lah, cara dia isi tab tu lah. Udah tadi 40 orang lebih, ini tinggal 25 dah. Ramai dah keluar. Tunjuk balik, boleh tak ada masalah. Ni nampak cari dia, kita tukar kat sini, kat tepi ni kita pilih yang mana kita nak. Contoh ni ke kanan, contoh kat bawah ni kita nak line ni kita tak nak, kita buang balik. Kita nak dia ke kanan, contoh kita pilih dia yang ke kanan, kita letak je kat sini, letak je kat mana yang kita nak lah. Kita pilih, kita nak ke sana, kita tekan tab keyboard kita, dia akan ke sana. Error tu memang ada. Tak, tu aku buka ni. Okay. Faham? Kalau macam yang ke kiri tu boleh je. Yang ni dah di tengah. Nampak? Di ke tengah macam ni. Kalau ke kiri yang macam ni. Kalau ada buat macam ni. Ni ada line. Yang ni tak ada. Okay, satu lagi. Aku lupa lah benda-benda penting macam ni. Allah. Okay. Apa beza antara tiga benda ni? Okay, beza dia yang atas ni untuk control line atas saja. Kalau ke kiri je boleh tukar, ambil yang ke, sebab ada benda tepi ni, tak ada kan? Tak ada apa. Benda ni tukarlah, nak ke kanan ke ke kiri ke, tukar-tukar kat sini. Baru kita letak. Okay, benda tiga ni dia ada beza tau. Kalau yang atas ni untuk control line atas saja. Ni boleh control indent dia, indentation dia. Kalau nak ni 2 cm, ambil lah macam ni. Tu set up dia. Kalau nak buat hanging punya style, kita ambil yang tengah. Yang tengahnya dia akan control yang bawah je. Tak kena lah tu. Ambil yang tengah lah. Nampak? Kita boleh buat hanging lah. Hanging punya style. Ni untuk depan, untuk belakang. Tapi untuk yang bawah sekali, yang ketiga ni, kita boleh control semua.
beza dia. Tak tahu, tak kena pakai, rugi lah. Ada boleh je. Teralih-alih kan. Teralih tak betul-betul pun. Kalau kita tarik pun tu salah. Ha, tu lah kunci dia. Tak tahu function yang tiga-tiga ni. Faham eh? Ada tak apa? Ya, aku tak ada gambar lagi lah kelas hari ni. Gambar lah sikit. Settle. Ada apa lagi? Aku rasa dah settle dah semua benda yang penting. Tapi aku rasa ada benda yang tertinggal. Aku tak tahu benda apa yang tertinggal. So, kalau ada apa-apa nak tanya, silakan tanya. Nak buat report ke apa, benda rasa tak faham ke, nak buat listing tadi tak faham. Listing tu rasa, kalau ada apa-apa tak faham nanti boleh tanya lagi lah dalam Telegram ke. Kira kau buat calculation kan? Perkeluan kan? Calculation. Kalau kau buat calculation kan, kau kan tepi tu kan mesti ada 2.1 macam based on equation 2. Blah blah blah. Tahu. Yang tu tak tahu macam nak buat. Yang tu yang tak tahu dia. Yang tu kalau macam tu kau buat macam mana? Aku rasa pakai tab je kot. Okay. Macam aku rasa ada cara aku nanti aku check, aku try cari. Aku rasa sebab aku tak ada equation dalam aku punya report. Aku tak isi. Okay. Nanti aku cari. So yang lain-lain ada nak tanya? Tolong ambil gambar kita punya program malam ni. Promote kat Twitter, tag aku sekali, aku boleh tweet balik. Tolong ajak member-member yang nak belajar full. Rasa banyak manfaat yang aku ajar ni. Banyak benda-benda yang penting nak basic lah macam semua. Dia punya cara tak boleh report, buat listing tadi. Rasa benda tu penting je. So kalau share kat member, you tak pun boleh promote. Bukan promote lah, promote kat SRC ke NPP ke. Dia tahu kalau nak buat kelas dengan diorang pun aku boleh je accept. Untuk program university kan, nak ajar benda-benda aku boleh ajar, tak ada masalah. Kalau nak ajak member lagi boleh, nanti aku buat kelas lagi. Sebab nanti aku akan buat ajar cara design resume tau. Contoh macam aku buat resume. Resume tu aku macam design betul-betul kan, tapi macam okey nak lawa kan. Ni resume yang aku design sendiri pakai ke software je. Bukantai lah pulak. Ni bukantai nombor lah. Ni macam ni macam nak isi benda-benda ni, macam nak set up apa dia punya header footer, macam mana nak buat line ni ke, macam nak buat table dalam ni, nak susun semua ni. Aku boleh, basic je benda ni, senang je. Aku boleh ajar je, tak ada masalah. Kalau nak belajar ni boleh je duduk dalam group Telegram tu, nanti aku beritahulah bila nak buat kelas untuk resume tu. Ada apa soalan ni nak tanya? Aku free je ni. Ada yang tak faham lagi, banyak aku ajar ni. Ada yang aku lupa kan, banyak lagi benda nak ajar, kan macam tak ingat benda tu. Samik, kau nak join tak ke Samik Telegram? Nantilah aku hantar link kat kau. Katanya tolong ni ya, tolong aku punya. Tolong ni kali ni lah, aku tak tahu lah. Kena subscribe channel YouTube IT39. Aku banyak lah buat video-video sebab, tapi 2-3 minggu dah aku tak buat dah sebab sibuk pula dengan 5P aku, so aku tak buat video. Tapi aku rajin buat kelas, so aku untung lah dapat join kelas ni sebab aku ajar detail daripada benda ni. Sebab aku nak record aku malas. Aku boleh subscribe, boleh promote dekat Twitter,
promote YouTube, boleh promote kelas aku ni. Aku buat free je, tak minta bayaran pun. Ha, mana-mana yang siapa nak join, boleh je. Nak promote dekat lecturer-lecturer ke, nak promote dekat kawan-kawan ke, bagi je link Google Form tu, tu dia masuk. Nanti aku masuk. Nazmi Rudy ya, ada nama kat atas. thank you, subscribe. Okay, kalau tak ada apa soalan dah. Tak ada apa eh, tak ada apa. Boleh tanya dekat Telegram lah nanti kalau ada apa-apa nak tanya lagi. Ha, so kita habiskan kat sini lah kot, insyaAllah. Ha, tak ada apa, boleh stop record. Nanti kita akhirkan majlis dengan tasbih kafarah, salawat, doa.